Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bismania dimanapun anda berada. Saat ini kita ada di Gitung, Tangerang. Nih, sekarang kita mau review bis double deckernya Nusantara nih, dari Sasis Man nih. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Dan ini adalah penampilan belakangnya, kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, minal aidin dan faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih suasana lebaran. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang. Dan saat ini kita mau review Man, Sasis Man dari Nusantara. Ini penampilan belakangnya dulu ya, kawan-kawan ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini jurusan Semarang Poris Kudus. Nanti kita lihat seperti apa. Dan ini kita lihat penampilan belakangnya dulu. Ini penampilannya nih. Ini penampilan sampingnya, kita lihat dari ketinggian ya. Ini sangat jangkung sekali ya, Mas Bro. Dan ini juga bodinya antik, nggak seperti biasanya ya. Karena dia pakai Nusantara Gemilang nih. Dia pakai karoseri sendiri, Nusantara Gemilang nih. Ya. Nanti kita minta izin, kita lihat dalamnya seperti apa ya. Teman-teman, Nusantaranya sudah berangkat meninggalkan gitu. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Nusantara double decker dengan Sasis Man dan karoseri
Nusantara Gemilang.